Halo Sobat Bola, ikut adalah hasil lengkap pertandingan Liga Jerman di pekan ke-16. Kemudian update klasemen terbaru dan jadwal Liga Jerman pekan 17 nanti. Hasil pertandingan lengkap Liga Jerman di pekan 16, Union Berlin menang 1-0 atas Leverkusen. Werder Bremen menang 2-0 atas Augsburg. Dortmund ditahan imbang 1-1 oleh Mainz. FC Köln ditahan imbang 0-0 oleh Hertha Berlin. Wolfsburg ditahan imbang 2-2 oleh RB Leipzig. Hoffenheim ditahan imbang 0-0 oleh Arminia. Stuttgart ditahan imbang 2-2 oleh Borussia Mönchengladbach. Bayern München menang 2-1 atas Freiburg. Dan Frankfurt menang 3-1 atas Schalke. Dengan hasil pertandingan Liga Jerman pekan 16 tadi malam, Bayern München masih kokoh di puncak dengan koleksi 36 poin. Di peringkat 2 ada RB Leipzig dengan koleksi 32 poin, dan di peringkat 3 ada Leverkusen dengan koleksi 29 poin. Kemudian di dasar klasemen masih dihuni oleh FC Köln dengan 12 poin, Mainz dengan 7 poin, dan Schalke dengan 7 poin. Dan untuk daftar top skor, Robert Lewandowski menambah pundi golnya dengan koleksi 21 gol, susul Erling Haaland dan André Silva dengan koleksi 12 gol. Kemudian di daftar top assist, Thomas Muller menambah koleksinya dengan total 9 assist, disusul oleh Kingsley Coman dengan 7 assist, dan Joshua Kimmich 6 assist. Dan untuk pertandingan Liga Jerman selanjutnya di pekan 17, pada hari Rabu tanggal 20 Januari, pertandingan antara Mönchengladbach dan Werder Bremen akan ditayangkan Mola TV jam 12:30 dini hari. Dilanjut jam 2:30 dini hari, pertandingan Mainz dan Wolfsburg akan ditayangkan Mola TV. Hertha Berlin lawan Hoffenheim akan ditayangkan Mola TV. Dan Leverkusen melawan Dortmund akan ditayangkan Mola TV. Dilanjut hari Kamis jam 12:30 dini hari, pertandingan Schalke melawan FC Köln akan ditayangkan Mola TV. Dan di jam 2:30 dini hari, pertandingan Arminia melawan Stuttgart akan ditayangkan Mola TV. Augsburg melawan Bayern München akan ditayangkan Mola TV. Masih di hari yang sama jam 2:30 dini hari, pertandingan Freiburg melawan Frankfurt akan ditayangkan Mola TV. Dan RB Leipzig melawan Union Berlin akan ditayangkan Mola TV. Nah, terima kasih nih, Sob.